Ternyata pandemi tidak menghalangi kreativitas kita untuk tetap bisa berkarya. Ini dibuktikan dengan adanya virtual fotografi yang belakangan ini lagi gencar-gencarnya dilakukan oleh para fotografer, termasuk oleh temanku yang bernama Hayyina Hilal. Hayyina Hilal ini dulunya merupakan fotografer lembaga pers mahasiswa Manunggal. Kebetulan aku diajakin dia buat melakukan pemotretan secara virtual. Nah, buat yang penasaran gimana sih caranya melakukan pemotretan secara virtual ini, yang kalian butuhkan adalah koneksi internet yang memadai. Kemudian kalian harus memiliki perangkat komunikasi, misalnya kalian bisa menggunakan laptop ataupun ponsel pintar kalian. Lalu kalian tinggal memilih aplikasi konferensi video untuk menghubungkan antara fotografer dengan modelnya. Kebetulan aku dan temanku memakai WhatsApp video call, dan kalian gak usah khawatir harus pakai device yang mahal atau gimana, enggak sama sekali. Bahkan HP-nya Nina itu retak layarnya, dan HP-ku adalah Xiaomi Redmi Note 8. Nah, kemudian kalian boleh dandan terus pakai outfit yang senyaman mungkin. Pokoknya tentuin temanya mau seperti apa. Lalu pastikan ada pencahayaan yang mendukung, karena kan ini virtual photoshoot, jadi si fotografer memotret dari kejauhan ke arah layarnya. Nina pakai kamera Fujifilm. Nah, menurutku virtual photoshoot ini juga nggak terbatas dengan merek ataupun gadgetnya. Itu tergantung kemampuan dari si fotografer dan modelnya. Kalian juga bisa memanfaatkan teknologi capture, ataupun kalian bisa pakai konferensi video Zoom. Pokoknya senyaman kalian. Lalu untuk angle-nya itu bisa didiskusikan antara model dan fotografernya. Propertinya terserah kalian. Ini aku pakai properti bunga Edelweiss. Lalu ada juga lembaran kain. Kebetulan ini aku pakai jilbab fall yang aku punya. Nah, gaya-gayanya tinggal kalian atur sendiri, disesuaikan dengan tone ataupun mood dari foto kalian. Nanti tinggal diedit, cara ngeditnya di crop, lalu diatur sendiri dari komposisi warna dan lain-lainnya. Begitulah sesi fotografi secara virtual. Nah, selain melakukan fotografi virtual dengan Nina, aku juga melakukan fotografi virtual dengan Iswan. Iswan ini adalah teman SMA aku, dan untuk hasilnya masih diedit sama Iswan. Nanti aku kasih tahu ya hasilnya di Instagramku. Jangan lupa ya kepoin Instagram @selakusumaningtias. Selamat mencoba dan have fun.